Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ketemu lagi kita di channel Sondes 14. Kali ini saya cuman berbagi pengalaman ya guys. Pengalaman saya setelah menggunakan handle rem Nissin ini ya guys. Nah, seperti ini nih. Ini dulu saya beli itu 95.000 ya guys, pemakaian 1 tahun. Untuk harganya agak murah ya guys. Untuk pertama kali mencoba, memang handle ini nyaman ya guys, enak dipakai. Tapi semakin kesana, semakin kesini, handle ini kurang dalam arti itu untuk pengeremannya itu kurang pakem guys, dikarenakan ini sambungannya ini dia kurang kuat ya guys, dan bahannya ini kan cuman CNC, kurang tebal lah ini guys. Kemudian untuk jarak, jaraknya ini itu semakin dekat ya guys kalau kita pasang pakai ini itu. Untuk pengeremannya pun itu seginilah. Nah, untuk pengeremannya pun kurang pakem. Pernah suatu hari itu saya gunain agak kencang motor saya itu di jalan, kemudian saya rem mendadak, itu rem itu untuk pakemnya itu terlalu lama guys, harus kita genggam rat-rat gini. Maaf guys, ketekan guys. Jadi untuk remnya itu ini harus sampai mentok, itu pun berhenti tapi kurang pakem guys. Ini hampir saja nabrak itu waktu pas saya pakai setelah 6 bulan itu, goncengan lagi itu. Nah, jadi jeleknya itu ya guys untuk handle Nissin ini guys. Jadi kalau saran saya, kalau ganti handle merek Nissin ini, pikir-pikir dulu lah guys, utamain keselamatan lah guys kalau menurut saya. Kemudian ininya pun karat, nah nggak bisa berfungsi ini. Nah, memang untuk segi looknya itu kelihatannya bagus guys, tapi untuk fungsionalnya makin kesini makin kesana itu kurang guys. Makanya saya ganti orisinya ini, orisinilnya ini saya ganti baru, lebih apa pakem guys. Untuk rem belakang, rem depannya sama juga. Nah, cuman ya ini minusnya lem catnya ini tak kupas guys, sama ini kiwir-kiwir ini guys. Jadi kalau ground jalan itu, jalan nggak enak itu, dia bunyi. Jadi itu saja guys untuk pengalaman yang saya bisa berikan setelah memakai handle merek Nissin ini ya guys. Oke guys, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.